Lu tuh mau sampai kapan manyun begitu? Ya Allah ya Karim. Ibu itu disuruh berlutut di kakinya. Ovi ini betul-betul keterlaluan. Ini tidak bisa dibiarkan. Hei, antum mau kemana? Ane mau nyamperin Ovi, Bang Ustaz. Ini keterlaluan itu, Bang Ustaz. Tidak ada yang boleh turun. Ini bukan urusan antum. Tapi, Bang Ustaz, Ovi gimana? Kita laporkan saja. Iya, Bang. Uyo, Bang Ustadz emang pinter ya. Iya. Neng Patin, ini pecelnya sebanyak ini, gimana tuh makannya? Nanti kita bagi-bagi ke santri yang lain aja ya, Cak. Oh iya, iya benar. Tapi kasihan ya ibu yang tadi. Semua karyawan udah nanyain gaji mereka. Saya udah coba kasih pengertian, tapi mereka emang gak bisa nunggu lama karena mereka juga butuh uang, Pak, buat hidup mereka. Maaf ya, Pak. Tapi ini yang saya maksud untuk tidak menunda pekerjaan. Ustadz, kita kagak jadi laporin perbuatannya Bang Hopi yang kemarin. Iya, laporin saja sama Ustadz Sepuh. Nanti, Ana lagi mengumpulkan kesalahan-kesalahan Faang dan sohib-sohib. Gitu ya Bang Ustadz. Iko buku apa udah Ustadz? Ini buku kesalahan si Faang dan sohib-sohibnya. Nanti kalau sudah banyak kesalahannya, baru Ana kasihkan ke Ustadz Sefu. Terus Ana bilang, Ustadz Sefu, ini si Faang dan sohib-sohibnya kagak amanah dan tidak mengamalkan ilmu yang mereka dapat di dalam pesantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, bawa makanan. Bawa bang lo. Ini bang dikasih orang. Gua udah makan satu. Enak lo bang makan. Aduh, alhamdulillah rezeki anak bang soleh. Ah, jatuh-jatuh lah. Taruh dulu. Iya udah. Aduh. Mantap. Oh, pecel ya? Pecel. Ini
Mantep kan? Mantep lah. Bang, kenapa bang? Gak enak? Ini pecel kayak bikinan mama saya. Kamu dapat dari mana ini? Ciri-ciri orang yang ngasih kayak gimana? Kecil bab, rambutnya panjang, agak gemukan. Kecil bab, rambut panjang. Mama saya. Ayam tidak diantar, aduh. Ini Ani sering tegang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu gimana kamu teh? Ayam gak dianterin. Itu orangnya bulak-balik nelpon mamang. Tenang Makandar, tenang. Salah satu pintu syaitan memasuki diri manusia adalah lewat emosi. Kamu teh tidak amanah. Ini mang, alamatnya dihilangin sama Bang Faruk. Ana orang yang sangat amanah. Tapi Ana pulang lagi, maksudnya adalah ingin menanyakan alamat yang lebih jelas sama Mang Kandar. Tapi Mang Kandar lebih dulu datang kemari. Ya udah tuh, orangnya nungguin. Nanti saya kasih alamat yang lebih jelas. Ana akan segera antar Mang Kandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai kapan manyun begitu? Mak juga ngerti lu sayang sama Wianti. Tapi lu juga mesti paham sama kenyataan. Iya, Mak. Ya, apa? Ya, itu kenyataan. Tapi lu paham kagak? Lu tuh kudu kayak anak sekarang. Harus on, blow on. Begitu. Mau on, Mak. Nah, itu. Pokoknya kalau lu mau perempuan yang bagaimana gua cariin. Yang kurus, gemuk, rambutnya keriting, apa lurus, gua cariin. Yeh? Agak mau. Kata juga lu mesti blow on, jadi lu tuh. Ma, move on, Ma. Move on. Gua udah asal mulut deh orang tua. Yaudah deh, gua gak mau tau. Pokoknya lu mesti on. Dan lu manyung mulut, blow on lu. Ma, move on, Ma. Apa lagi susah dibilang blon sih? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Gimana, Tom? Udah dapat pelakunya, Tom? Belum nih. Lu pada bantuin gue ya, cari tuh orang. Siap, pasti kita bantu kok. Ya udah, lu kirimin aja fotonya. Nanti kita cari tuh orang. Udah gue kirim. Sabar ya, Tom. Bang, aduh, lagi bener sih bang, mau kemana? Mau ngantar kaos, Mon.